derma untuk kononnya bina kerajaan dia. Scam ni bunyi macam siapa juga baru-baru ni. So diorang punya Imam Mahdi ni adalah seorang scammer. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minal ana. Bismillah al-wahid al-qahar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alaima wal mahdin wa sallim taslimah. Kami adalah sahabat Al-Qaim dan Ansar Al-Mahdi. Kami mahu menjawab tuduhan Kepris. Tuduhan pada 4 Mac 2024. Kepris melalui laman Instagramnya telah membuat komentar yang liar berniat jahat dengan menuduh, mendakwa, memfitnah Abdullah Hashim scammer. Berikut adalah kenyataannya. Petik je agama kita, petik je our Prophet Muhammad peace be upon him, petik je akhir zaman, confirm orang kita akan mudah percaya. Baru-baru ni viral on social media di mana 2-3 mangkuk teh ais nak cuba bawa agama Imam Mahdi. They call it the religion of light and peace. Diorang siap ada podcast live dekat TikTok kita dan YouTube channel. So siapa Imam Mahdi diorang? Ni dia punya Imam Mahdi, Abdullah Hashim. My name is Abdullah Hashim and I'm the riser of the family of Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Siapa Mamat ni? 8 tahun lepas Mamat ni, Abdullah Hashim ada case di US di mana dia didakwa dan jatuh hukum scam duit orang, scam duit derma untuk kononnya bina kerajaan dia. Scam ni bunyi macam siapa juga baru-baru ni. So diorang punya Imam Mahdi ni adalah seorang scammer. Korang tak nak percaya? Nah, dia punya dokumen mahkamah sudah jatuh hukum scam duit orang, tetapi dia pergi lari ke Mesir. So malam tadi Cap masuk depa punya live ni, Cap dok fikir kenapa muka Mamat ni familiar gila. Macam Cap pernah cover. Siapa Mamat ni? Dengan dia punya gang, dengan banner agama diorang, pernah turun dekat satu himpunan di Kuala Lumpur. Himpunan apa? Himpunan Pro Pelangi. So kalau korang nak juga ikut seorang pemimpin yang jelas scammer, nak juga ikut group yang Pro Pelangi, korang semua sama-sama mangkuk the ice. I will see you when I see you, InsyaAllah. Bang bang. Kami memandang serius tuduhan ini. Sila dengar teliti fakta kes ini. International Rebellion Movement IRM versus Abdullah Hashim, Joseph McGowan, Hashim Studio, Dragon Slayer Production dan Muslim United TV. Tahun 2005, Abdullah Hashim dan timnya telah dijemput untuk datang ke program-program yang diadakan oleh Rebellion Movement bagi bekerjasama menghasilkan beberapa filem dokumentari mengenai agama Rebellion. Jadi semasa mereka berada dalam event-event anjuran Rebellion Movement, mereka telah tidak sengaja terakam beberapa adegan salah laku sumbang seks dan pedofilia di sana. Bukti-bukti yang sempat dirakam ini telah diketahui oleh pihak Rebellion Movement. Pihak Rebellion Movement telah meminta Abdullah Hashim memulangkan semua rakaman-rakaman yang memaparkan adegan salah laku sumbang seks haram itu kepada mereka, tetapi tidak diendahkan. Kerana tanggungjawab sosial Abdullah Hashim mahu orang ramai di Amerika tahu tentang aktiviti sumbang seks pedofilia dengan ajaran Rebellion dan mengeksploitasi kanak-kanak untuk seks. Tetapi mereka mendesak dan menuntut rakaman itu dan akhirnya Abdullah Hashim bersedia untuk memulangkan rakaman tersebut, tetapi meletakkan beberapa syarat, antaranya meminta membubarkan ajaran Rebellion ini di Amerika dan Mesir, meminta memulangkan semula duit orang ramai yang dikutip daripada sumbangan dan derma awam, meminta Presiden Rebellion meletak jawatan dan meminta membuat satu sidang terbuka permohonan maaf kepada umum. Kerana syarat itulah pihak Rebellion tidak berpuas hati sehinggalah pada 1 April 2008 IRM memfailkan kes ini ke mahkamah.
IRM membuat tuduhan dan dakwaan dengan mengatakan Abdullah Hashim dan timnya memeras ugut dan menipu. Sehingga IRM juga mahu harta Abdullah Hashim dirampas dengan menuduh ada unsur penipuan, penghinaan, ugutan, kerosakan, menipu sebagai media haram. Setelah Dragon Slayer Production berjaya menyiarkan filem dokumentari ajaran Raelium berjudul Little Cloudy. Sehingga IRM mendakwa akibat dokumentari itu mereka telah kehilangan kredibiliti dan rugi sebanyak RM75,000. Di sepanjang 3 tahun Abdullah Hashim telah dituduh telah merancang satu konspirasi. Kes ini berlangsung sehingga 3 tahun dan akhirnya pada 15 September 2011 keputusan ini memihak kepada Raelium Movement. Dan untuk pengetahuan, kes ini hanyalah civil case dan bukan criminal case. Mahkamah juga tidak ada bukti atas segala tuduhan IRM dan hanya memutuskan bahawa Abdullah Hashim dikendaki memulangkan rakaman-rakaman tersebut dan sejumlah ganti rugi. Pihak kami telah memberi respon ke atas kes ini tetapi Kepris tidak berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan di mana Dr. Ali Guraifi telah menjawabnya. Fakta kes ini juga boleh dirujuk di sini. Kami sediakan semua pautan ini dalam ruangan deskripsi. Pihak kami mendesak Kepris menarik balik tuduhan skamer kepada Abdullah Hashim dan membuat satu pengakuan maaf secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.